kalau aku sedikit ulang gitu ya dari awal, tadi kita udah cerita banyak tentang serangan-serangan yang terjadi gitu ya, dan cara-caranya seperti apa ya, tadi mulai dari phishing, mancing gitu ya, terus vulnerability dari sisi software, terus juga mungkin ya bisa jadi social engineering juga tadi ya, diintipin sama ninja di atas, di balik atap gitu. Banyak sekali aktivitas kejahatan bisa terjadi di mana saja gitu ya, dan kita harus punya awareness lebih gitu terhadap ini, tapi nggak selalu tentang resah-resahan dan takut-takutan ya, karena banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tadi juga ada 7 hal yang bisa dilakukan ya, banyak sekali yang bisa dilakukan, tapi mungkin kalau sobat berkawan bingung, nah Palo Alto punya framework gitu ya, punya framework yang namanya Zero Trust. Nah, dari guideline tersebut tadi juga ada turunan beberapa produk yang mungkin sobat berkawan bisa consider. Nanti kalau sobat berkawan pengen tahu gitu ya, pengen ngobrol lebih jauh, ya mungkin bisa juga hubungi Bro Dani gitu dari Palo Alto, atau mungkin bisa hubungi ke Westcon juga ya, atau karena kita ya Tech Talk Berka Podcast ya, hubungi ke marketing@berka.co.id. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe ke Tech Talk Berka Podcast. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Halo, bye.